Sultan Pembina Yayasan Al-Hikmah oleh Dr. Haji Aan Rohana MA. Kepada Dr. Haji Aan Rohana MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sabri sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Staidi beserta jajarannya dan juga dari Kopertis dan juga dari perwakilan dari Departemen Agama, juga para dosen yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak wali mahasiswa dan juga para wisudawan yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan satu hari yang sangat istimewa bagi para wisudawan juga bagi keluarganya, karena sudah bisa menyelesaikan program kesarjanaannya. Mudah-mudahan semua ilmu yang didapatkan akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk masyarakat, umat dan bangsa. Di saat sekarang memang yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat adalah para pemuda, para pemudi, para aktivis yang memang siap berkarya tapi sekaligus berkhidmat untuk umat dan bangsa. Di tengah-tengah banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat ini, maka tulang punggung negara untuk diselesaikannya adalah di tangan pemuda. Kalianlah para wisudawan yang saat ini sedang mendapatkan satu kebahagiaan dianugerahkan oleh Allah menjadi sarjana, akan mengemban banyak amanah di tengah-tengah masyarakat. Tapi satu hal yang tentu dibanggakan oleh kita semua sebagai umat Islam, bahwa para wisudawan sudah dibekali dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab sebagai sumber pemahaman dalam agama Islam, juga dalam pemahaman nilai-nilai Islam, yang mudah-mudahan dengan semacam itu akan menjadi bekal untuk bisa memberikan khidmahnya kepada masyarakat. Apalagi di saat sekarang sedang muncul minat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berbasis kepada Al-Quran. Jadi kalau kita lihat setiap pesantren yang basisnya adalah pendidikan Al-Quran, maka rata-rata membutuhkan sekali tenaga-tenaga fresh yang masih muda dan bahkan punya pemahaman yang tidak hanya hafal Quran tapi juga paham isinya. Kalian sangat ditunggu, tidak perlu dengan lamaran kerja. Beberapa hari yang lalu saya, suami saya dan anak saya keliling ke Jawa Tengah dari mulai Boyolali, Solo, kemudian ke Pekalongan, ke Semarang, ke Cirebon, bahkan Jawa Barat di ujung perbatasan dengan Mandalika. Rata-rata pesantren membutuhkan sekali guru-guru yang tidak hanya hafal Quran tapi juga paham dengan Al-Quran. Karena di dalam pesantren ini tidak hanya butuh bagaimana orang bisa baca Quran, bisa paham, tapi juga butuh untuk bisa mengamalkannya. Bukankah salah satu tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk karakter? Karakter yang terbaik adalah karakter Al-Quran. Maka para wisudawan inilah yang sangat mampu untuk membentuk karakter yang tidak hanya sekedar karakter berdasarkan norma-norma etika biasa, tapi berdasarkan Al-Quran. Sebab karakter yang terbaik adalah karakter yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bani rohi fa'asana ta'lidi. Sebaik-baiknya adalah pendidikan adalah yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi selama kalian masih terus berpegang kepada Al-Quran, insya Allah hidup kalian akan lurus. Pada saat yang sama banyak berkah yang akan lahir tidak hanya dari langit bahkan dari seluruh bumi. Jadi masalah kehidupan jangan ditakutkan oleh orang-orang yang akan terus memperjuangkan
sosialisasi Al-Quran kepada masyarakat seluas-luasnya. Di setiap pesantren sekarang banyak sekali tidak bisa menampung seluruh pendaftar karena minat masyarakat luar biasa. Di Darul Quran ini lebih dari 3.000 orang mendaftar untuk ikut di pesantren, tapi kami hanya bisa menerima kurang dari 1.000 orang, belum lagi di lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau misalnya dikembangkan terus ke lembaga ini oleh para aktivis muda yang sedang fresh-freshnya, sedang hangat-hangatnya dengan kehidupan di kampus, maka ini akan sangat berarti untuk pewarnaan dan pembudayaan serta sosialisasi Al-Quran kepada masyarakat seluas-luasnya. Di samping itu, di tengah-tengah tuntutan teknologi dan utama saat ini, maka suatu saat yang benar-benar dibutuhkan tidak hanya yang paham terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi yang terkombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan orang yang memahami pemahaman agama dengan baik, yang punya karakter Islam yang sangat bagus, sehingga pada saat yang sama ketika persaingan itu semakin ketat, karena di era 4.0 ini maka boleh jadi nanti SDM tidak akan banyak dibutuhkan, yang banyak berkembang adalah teknologi dan pengetahuan, sehingga siapa saja akan bisa di situ berkarya dan bisa bersaing. Tentu mudah-mudahan kalian semua yang akan bisa menempatkan hal tersebut. Tapi ingat, untuk bisa bersaing ke depan kita tidak cukup hanya dengan modal S1. Masih terus berlanjut. Kita baru memulai paham terhadap Al-Quran belum benar-benar seutuhnya. Kita baru memulai hafal Al-Quran, tapi untuk bisa benar-benar hafal dengan ikhwan, dengan mungkin, maka ini perlu proses lagi. Sementara ilmu masih terus berkembang, begitu banyak ilmu tentang keislaman yang belum bisa kita pahami, dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang lain yang perlu terus kita pelajari. Jadi masih banyak lagi program berikutnya di pasca sarjana untuk S2 maupun S3 yang akan nanti kalian jangan merasa puas dengan keberhasilan di masa sekarang, tapi jadikanlah ini modal untuk menapaki pada program studi yang berikutnya. Mudah-mudahan ketika semuanya masih punya cita-cita untuk bisa berkembang lebih baik, tidak hanya cukup dengan S1, maka lebih banyak lagi kontribusi kita yang akan bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan pesan ini tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada para mahasiswi. Jangan berhenti untuk terus belajar sekalipun nanti jadi istri ataupun jadi ibu. Karena pada dasarnya peradaban Islam ini, bahkan peradaban secara umum, tidak cukup hanya dibangun oleh kaum pria, tapi juga harus ada kontribusi dari kaum perempuan. Bahkan lebih hebatnya, kaum perempuan itu mengayunkan anaknya dengan tangan kanan, tapi bisa menggoncangkan dunia dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena setelah mengayunkan anak, dia mempersiapkan. Setelah kaum perempuan mengayunkan anaknya, dia akan mempersiapkan peradaban yang paling besar ada di tangan anak-anaknya. Karena itu, saya rasa sudah waktunya untuk terus berkembang. Tidak cukup hanya sampai di sini. Saya belajar dari sebuah negara, waktu itu saya diikut konferensi ilmuwan muslimah sedunia. Di sana, saya waktu itu baru master, ternyata di forum itu lebih banyak doktornya daripada masternya. Dan ternyata salah satu keunggulan doktor itu boleh bicara di forum yang master tidak boleh bicara. Jadi kalau misalnya ini belum berebut posisi untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, itu saja kita sudah perlu ilmu yang lebih tinggi. Apalagi kalau kita sudah sampai menapak kepada mampukah saya memilih posisi-posisi strategis yang nanti kontribusinya bisa lebih besar, lebih berarti dan lebih bermanfaat. Nah karena itu kaum muslimah, kaum muslim tidak cukup hanya dengan bangga sudah selesai S1, masih ada S2 dan S3. Mudah-mudahan kalau ada yang sudah menikah, suaminya dari sini juga memberikan dukungan izin kepada istri-istri yang masih mau berkembang studinya, dan sehingga satu saat akan bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar. Dan terima kasih jasa pengheran kepada Yayasan Al-Hikmah beserta Stedi dengan seluruh jajarannya yang sudah terus mengembangkan Al-Hikmah dengan segala keterbatasan. Saya miris kalau melihat kampusnya, ya. Kampusnya kecil, bangunannya seperti itu gitu ya. Tapi subhanallah, dari mulai berdiri sampai sekarang tidak pernah ada tanpa
prosesi wisuda. Selalu ada wisuda yang terus yang bisa diikuti dan ini memberikan kontribusi besar kepada seluruh provinsi. Saya saat menjadi ketua umum di PPSA 5 berkeliling semua provinsi seluruh Indonesia. Selalu kami dapatkan ada alumni-alumni kita sudah jadi ustadz, ustazah. Sudah jadi tokoh-tokoh di masyarakat, bahkan sudah ada juga yang jadi ustadz-ustadz besar yang sering kita lihat di TV, sering kita dengar di YouTube ya. Ini semua adalah hasil kerja keras dari para dosen, para ustadz dan ustazah. Yang mudah-mudahan sarana prasarana sangat terbatas, tapi hasilnya luar biasa. Semoga kualitasnya akan lebih baik dan tentu kami masih terus berusaha agar bisa memiliki kampus yang memadai. Mohon doanya dan dukungannya, ke depan akan kita seriuskan untuk pengembangannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik daripada yang sekarang. Bisa pulang heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Koordinator Kompetas Wilayah 1 DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Pitraya MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan fi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hikmah Jakarta, yang terhormat Ketua Senat sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasa Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, para pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Jakarta yang saya muliakan, para wali, orang tua, wisudawan, wisudawati yang sedang berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang sangat berbahagia, para undangan, para dosen, para sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan menyaksikan berlangsungnya acara wisuda sarjana, acara penganugerahan kesarjanaan kepada lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasa Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Para hadirin yang saya muliakan, acara wisuda seperti ini merupakan acara yang dibanggakan tidak hanya oleh sivitas akademika sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang bersangkutan, tetapi menjadi momen yang sangat penting bagi wisudawan wisudawati yang akan dilantik sebagai lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Ditambah lagi dengan momen yang sangat penting bagi keluarga wisudawan wisudawati. Orang tua wisudawan wisudawati pada hari ini hatinya sangat berbahagia dan bergembira karena putra putri yang dititipkannya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah pada hari ini diwisuda dan dinyatakan lulus dari lembaga atau perguruan tinggi ini. Ini saudara baru merasakannya.
Kami yang sudah pernah diwisuda sudah lama merasakan seperti itu. Begitu hati berbunga-bunga merasakan pada hari itu sebagai wisudawan-wisudawati yang luar biasa. Karena apa? Saudara sudah menempuh pendidikan di sini dengan segala tantangan, segala kesulitan, dan saudara bisa keluar dari tantangan dan kesulitan itu, dan ini dibuktikan dengan wisudanya saudara-saudara sekalian pada hari ini. Saudara baru diwisuda satu kali, ya kan? Saya diwisuda yang pertama, wisuda saya waktu saya lulus dari jurusan Bahasa Arab IAIN Makassar satu kali. Lulus dari IKIP jurusan Bahasa Inggris wisuda lagi. Setelah master di UIN Jakarta wisuda lagi. Setelah doktor di bidang bahasa Arab wisuda lagi. Pengukuhan guru besar dalam usia 4 tahun. 44 tahun, maaf, bukan 4 tahun. Dipukuhkan sebagai guru besar bahasa Arab di IAIN Makassar dalam usia 44 tahun pada tahun 99. Yang dikukuhkan ketika itu sendirian. Tidak ada orang lain yang dikukuhkan. Ketika itu mau disandingkan dengan profesor lain, saya bilang saya tidak mau. Kenapa? Pada saat itulah saya tumpahkan rasa gembira saya yang luar biasa di hadapan orang banyak. Tentang identitas bidang keahlian saya pada waktu itu. Saya mengatakan kepada kawan-kawan saya, kalau seseorang yang sudah profesor saat pengukuhan sebenarnya dia menunjukkan sedikit kesombongannya di hadapan orang lain. Karena itu apa yang saya ingin katakan bahwa wisuda atau pengukuhan itu merupakan momen yang sangat penting bagi seseorang yang baru saja meraih predikat tertentu. Sama juga dengan hari ini. Pastilah saudara yang sudah ada istrinya, istrinya hadir dan berbunga-bunga hatinya di belakang. Ayah ibu itu menangis menyaksikan saudara nanti ketika mau dilantik, luar biasa. Alhamdulillah anak saya sudah jadi sarjana. Anak saya sudah menjadi lulusan. Saudara-saudara juga belum punya istri, mungkin ada pacarnya di belakang, sangat bergembira menyaksikan saudara di wisuda pada hari ini. Yang perempuan juga yang ada calonnya, itu sudah siap-siap itu di belakang memberikan bunga, tanda sayang, tanda gembira atas pencapaian. Karena itu sesuatu yang luar biasa. Wisuda seperti ini sebenarnya gambaran atau acara yang menjadi wujud kesyukuran perguruan tinggi telah melahirkan saudara. Dan wujud kesyukuran saudara sebagai tanda saudara sudah lahir. Waktu kemarin saya ke Makassar, saya diundang memberikan testimoni seorang guru besar, sahabat-sahabat saya. Saya bilang sama mereka, kalau seorang profesor belum dikukuhkan, belum diakikahkan kelahiran profesornya. Jadi kalau saudara ini dari wisuda, sebenarnya belum diakikahkan lahirnya saudara dari perguruan tinggi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan saya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasa Islamiyah Al-Hikmah ini atas prestasi yang telah dicapai. Saya kira ini prestasi tahun ini luar biasa karena 134 diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tersisa angkatan saudara yang belum selesai. Jangan lama-lama. Nanti kalau saudara lama-lama di perguruan tingginya, itu akan dikeluarkan secara paksa oleh PDDIP. Jangan.
Sayang sekali kalau saudara tidak ikut. Karena itu, saya atas nama Koordinator Fakultas Wilayah 1 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, kemudian kepada Ketua Yayasan yang telah membantu menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sini. Dan kami dari pihak Kopertais selalu mendorong dan memotivasi kawan-kawan yang ada di PT KIS ini agar lebih maju, agar lebih dikembangkan lagi perguruan tinggi yang mereka bina. Saya selalu mendorong mereka agar mencari peluang, membuka lagi prodi-prodi baru yang dikira diminati oleh masyarakat. Kalau di sini baru ilmu dakwah, barangkali perlu cari prodi-prodi lain yang berkaitan dengan kegiatan ilmu dakwah. Misalnya jurusan wisata religi. Karena ada si wisata religi kan? Itu wisata religi itu bidang komunikasi dan bidang dakwah. Silakan nanti Pak Ketua kalau ada sesuatu yang dimintakan bantuan kepada Kopertais, Kopertais siap menurunkan tenaga-tenaga untuk membantu. Apalagi harapan dari Ibu Ketua Yayasan tadi, perguruan tinggi harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Kami dari Kopertais sudah bertekad bahwa selama kepemimpinan saya dengan Ibu Rektor sekarang ini, kami meyakinkan bahwa tidak boleh ada prodi yang ditutup. Tidak boleh ada prodi yang ditutup. Karena apa? Kalau satu prodi yang ditutup, yang rugi adalah kita semua. Yang rugi bukanlah perguruan tinggi yang ditutup prodinya, tetapi yang rugi juga adalah Kopertais, yang rugi adalah Kementerian Agama, dan yang rugi itu adalah masyarakat muslim. Karena perguruan tinggi yang ada di berbagai tempat yang ada di Jakarta ini dan di tempat lain sebenarnya ujung tombak dari penyebaran dakwah kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah manapun. Karena itulah pada masa kami dengan Sekretaris Koordinator ketika baru masuk itu, mudah-mudahan tidak termasuk prodi yang ada di sini, ada 25 prodi yang dinyatakan merah semua, dan kalau tidak diajukan borang akreditasinya pada 10 Agustus yang lalu, maka prodi-prodi itu ditutup. Lalu kami berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan seluruh pimpinan PT KIS yang prodinya diberi tanda merah, kami kumpulkan dan menyusun borang dengan 9 kriteria yang baru. Saya kagum, Pak. Karena apa? Belum pernah ada menyusun borang dalam 6 hari selesai dengan 9 kriteria. Kecuali hari ini. Kenapa? Semua prodi yang 25 itu akhirnya apa? Tidak lagi tanda merah, tetapi turun menjadi tanda kuning. Tanda kuningnya karena apa? Sekarang mereka tinggal menunggu divisitasi. Sudah ada diajukan ke PT dan mereka tinggal menunggu. Dan insya Allah dalam periode, paling tidak dalam periode awal 2020, itu sudah mulai divisitasi. Dan kami tidak mau ada prodi yang ditutup. Kemudian berbagai persoalan yang dihadapi oleh PT KIS yang ada di wilayah Kopertais, kami tangani segera. Yang lalu ada perguruan tinggi yang ditutup karena ternyata mereka melakukan pelanggaran. Di antara pelanggarannya adalah membuka kelas jauh. Itu tuh. Ketika kami masuk, kami panggil mereka. Sekarang perguruan tingginya harus dibuka lagi. Yang rugi kita. Kami bikin perjanjian di atas meterai. Mereka bilang, jika kami melakukan pelanggaran sesudah ini, kami siap menanggung sanksi yang lebih hebat lagi dari ini. Ya sudah, teman-teman. Sudah terbuka sekarang dan sudah jalan. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta.
karena kami mengkoordinir 64 perguruan tinggi di wilayah DKI, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Apalagi dalam bulan ini, mulai bulan 11 sampai bulan Desember ini, kerja saya itu apa? Diundang untuk memberi sambutan di seluruh kegiatan wisuda. Sabtu tidak libur, Ahad tidak libur, dan hari ini jelas tidak libur karena diundang oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Umum. Ini juga menjadi kebanggaan kami, karena apa? Ternyata perguruan tinggi yang ada di wilayah Fakultas Wilayah 1 DKI Jakarta itu telah menunjukkan prestasi mereka yang sangat tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan, kepada para mahasiswa saya, katakan saja seperti itu, walaupun saya tidak pernah mengajar, tetapi kawan-kawan ini adalah murid saya tidak langsung. Murid tidak langsung. Apalagi tadi beliau katanya buku bahasa Arabnya Prof. Tis itu, buku bahasa Arab elementer itu, katanya sangat bagus untuk diajarkan kepada mereka, karena katanya pengantarnya pakai bahasa Indonesia, kemudian di belakangnya ada kamusnya, atau begitu. Jadi mereka tidak perlu cari kamus lagi. Ini kawan-kawan adalah murid langsung, tidak langsung dari saya. Saya berpesan bahwa Anda tidak boleh puas dengan ilmu yang dimiliki. Tidak boleh puas. Saya seringkali mengibaratkan seseorang yang meraih gelar S1 itu berarti dia sudah punya satu mata kail. Ketika dia memancing ikan dengan satu mata kail, insya Allah akan ada ikan yang memakan umpannya. Tapi kalau tidak, sabar dulu. Kalau sudah S2, maka sudah ada dua mata kailnya. Satu kali dia kasih turun ke air, maka ada dua mata kailnya. Boleh jadi satu kali turun, dua ikannya. Saudara, ini baru satu mata kailnya, itu pun ikan belum tentu langsung datang ambil di situ. Kemudian kalau sudah S3, itu mata kailnya berapa? Ada tiga mata kailnya. Boleh jadi satu kali turun, ada tiga ikan yang ditangkap. Mengapa? Itu sudah saya lakukan di waktu kecil di kampung saya. Dan saya berani memberikan contoh seperti itu. Kemudian kalau seorang profesor, mata kailnya 4 ditambah dengan UKT 5. Nah itu, jadi kalau sudah doktor, sudah profesor, dia punya mata kail 4 ditambah dengan UKT 5. Kalau dia sudah turunkan 4 mata kailnya, tidak ada ikan yang mau ambil itu, sudah. Angkat mata kainnya semua, ya pakai apa namanya, ukat harimaunya. Ikan yang tidak mau tadi, diambil semua. Yang kecil, ambil semua. Yang besar, ambil semua. Yang tidak mau dekat tadi, akan terkena semua. Oleh karena itu, saudara-saudara harus meningkatkan diri. Sebab apa? Kalau saudara pada saat di bangku kuliah, saudara mendapatkan pelajaran, ada kurikulumnya. Saudara mendapatkan pelajaran, ada sinerginya. Kalau sudah saudara bisa mencapai prestasi berdasarkan kurikulum dan silabi, insya Allah saudara lulus dari ujian itu. Tapi kalau mulai besok, atau nanti setelah habis sudah ini, saudara akan diuji oleh masyarakat dengan materi yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Pendeknya dia sarjana agama Islam katanya. Suruh dia jadi imam. Jadi imam. Maksudnya tidak bisa. Pasti saudara menurunkan prestise dari sekolah tinggi ilmu dakwah. Tidak boleh, tidak bisa. Namanya sarjana agama, bisa ngaji, bisa mimpin doa, bisa mimpin sholat, segala macam. Karena itu mereka tidak paham kalau saudara itu bidang ilmunya ilmu dakwah. Mungkin juga disuruh baca kitab kuning, kok tidak bisa. Pak, saya bukan jurusan bahasa Arab, saya jurusan dari ilmu dakwah. Masyarakat tidak tahu tuh pendeknya, tanpa kurikulum mereka uji kita. Karena itu maka saudara harus senantiasa meningkatkan diri, mengembangkan diri. Ini adalah tahapan pertama yang sudah lewati dan alhamdulillah.
Saya seringkali kalau diminta memberikan kuliah, sekarang ini kuliahnya lagi tren, tantangan dan peluang alumni di era revolusi industri 4.0. Semua begitu modelnya. Saya dalam kuliah umum saya selalu mengatakan begini, kalau kita sebagai sarjana muslim tidak perlu khawatir dengan revolusi industri nomor berapapun. Tidak perlu lagi. Tidak perlu. Mau yang 4.0, 4.0, mau 5.0, mau 6.0, mau 10.0, terserah. Karena apa? Pendidikan yang saudara peroleh itu menjadi modal yang sangat besar. Kata Ali bin Abi Thalib, dia pesan begini, alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Berilah ilmu, pengetahuan dan keterampilan kepada anak kalian, karena anak-anakmu nanti itu akan menjadi manusia yang hidup yang sangat berbeda dengan masa kamu hidup sekarang. Coba dosen-dosen dulu ketika diajar, dosen-dosenmu sekarang ketika dulu masih dari mahasiswa tidak pernah pakai HP loh, tidak ada HP ini. Karena ketika itu belum ada yang seperti itu. Sekarang kalau kita ngajar mahasiswa, HP selalu di kantornya, HP selalu di tangannya, bahkan ketika dosennya mengajar, dia main HP terus. Dan kadangkala saya lihat HP mereka lebih canggih daripada HP dosennya. Coba, ini kan perbedaan zaman, perbedaan masa. Karena itu saudara menghadapi era sekarang ini, revolusi industri 4.0 itu, saudara tidak usah takut. Yang penting saudara bisa mengembangkan dirinya terus-menerus dengan berbagai keterampilan, berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua adalah, Rasulullah telah memberikan bekal kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia mau keluar dari kota Madinah. Beliau datang kepada Rasulullah, dia minta bekal. Ya Rasul, saya ingin meninggalkan kota Madinah, tolong kasih saya bekal. Rasul memberikan tiga pesan yang singkat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama kata Nabi, jaga hubungan dengan Tuhan. Di mana saya kamu berada? Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha itu maksudnya apa? Di tempatmu sana itu bekerjalah dengan bekerja yang keras. Rajinlah bekerja, tekunlah bekerja untuk mencapai kelebihan-kelebihan di masa datang. Kalau ini gagal, rencanakan lagi yang berikut. Kalau ini kurang, rencanakan lagi yang berikut. Sehingga kamu bisa mencapai prestasi yang terbaik. Lalu kata Rasulullah yang terakhir, wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Jaga hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara nanti kalau sudah selesai dari sini tidak boleh mengatakan, saya ini sarjana loh. Lalu dengan itu saudara bangga, tidak mau melihat orang lain. Karena apa? Keberkahan saudara, ketinggian saudara itu berada dari orang lain. Saya selalu menggambarkannya begini. Kalau saya ini hidup seperti badan saya, kepala saya ini atasan saya berada di sini. Di dada ini adalah saya. Tangan kiri, tangan kanan adalah teman sejawat saya. Bahagian kiri sampai ke bawah adalah bawahan saya atau orang yang berada di bawah saya. Saya harus menjalin hubungan baik dengan orang di atas saya. Saya harus menjalin hubungan baik dengan orang di samping kiri kanan saya, di depan saya, di belakang saya. Dan saya harus menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berada di bawah saya. Mengapa harus begitu? Karena apa? Kehebatan kita itu ditunjang oleh silaturahim yang lebih baik dengan siapa? Coba saudara, kalau memberikan kepada atasan hadiah, pasti dia bilang, terima kasih ya. Tapi kalau saudara memberikan kepada temannya, terima kasih banyak. Ada tambahannya lagi, saudara repot-repot sih kasih hadiah. Ada tambahannya?
Tapi kalau saudara memberikan hadiah kepada yang di bawah, apa dia bilang? Semoga bapak mudah rezekinya, bertambah umurnya, bertambah usianya, coba. Sudah banyak. Kalau atasan mana ada yang melakukan untuk itu? Tidak ada. Paling terima kasih ya, gitu aja. Iya benar. Yang di samping kiri kanan ada tambahan kalimatnya. Yang di bawah itulah yang mendoakan. Kenapa? Kata Rasulullah itu wallahu fi aunil abdi ma da'al abdu fi auni abdi. Pendeknya, Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Sudah-sudah sekalian, saudara akan mengalami itu nanti setelah keluar dari sini, dan kami doakan agar saudara sukses selamanya. Dan itu menjadi kebanggaan kita semua, tidak hanya kebanggaan perguruan tinggi ini, tetapi kebanggaan juga Koppertais karena berada di bawah koordinasi Koppertais sudah satu DKI Jakarta. Itulah saya bilang kata sambutan saya. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menyelesaikan studinya. Semoga saudara dalam perjuangannya selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti saudara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan semoga menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa pada masa saudara. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Haji Mulyanto Magister Engineering. Kepada Dr. Haji Mulyanto Magister Engineering, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. Yang kami hormati Wakil Ketua Koordinator Koppertais Wilayah 1 DKI Jakarta, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Hikmah, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Aan Rohanas MA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Bapak Ahmad Rofi Sanjuri MA beserta jajarannya, Wakil Ketua dan Senat. Yang kami banggakan para wisudawan dan orang tua yang berbahagia serta tamu undangan sekalian. Sebelum saya bacakan orasi saya jadi sangat tertarik dan terharu ya mendengar sambutan dari Bapak Ibu sebelum saya, termasuk wawancara yang ada di depan. Katanya sebelum saya membacakan orasi saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Saya mempunyai latar belakang yang cukup berbeda dengan sebagian besar teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Background saya adalah dulu belajar ilmu nuclear technology. Saya yang teknologi nuklir.
spesialisasi saya adalah Nuclear Waste Management. Manajemen Ranting Bahar Tingkat Tinggi. Saya 6 tahun sekolah di Jepang, jadi betul nggak memahami bahasa Arab. Teman saya Doraemon, Giant, Tobita, Sakura-chan. Saya menekuni bidang teknologi nuklir menjadi peneliti, belum sampai level profesor riset, namun menulis lebih dari 150 artikel. Bagian besar di jurnal internasional, Scopus, Conference, dan sebagainya. Itu ingin saya garis bawahi bahwa keilmuan S1 saja tidak cukup. Kita harus terus mengembangkan basis keilmuan kita. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, tadi profesor menyebutkan, di masyarakat keilmuan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan kearifan, skill, kemampuan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 2004 saya pindah dari peneliti Badan Tenaga Nuklir di Pusdiktek menjadi staf ahli menteri pertanian. Lalu kemudian 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi inspektur jenderal Kementerian Pertanian. Waktu itu Departemen Pertanian. 3-4 tahun di sana saya pindah menjadi sekretaris jenderal Kementerian Riset dan Teknologi. Lalu akhirnya saya pensiun dini pada tahun 2015 menjadi anggota DPR RI Komisi 7 membidangi energi, ristek, dan lingkungan hidup. Satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah, coba lihat garis ilmu saya tidak linier. Itu yang ingin saya sampaikan. Kehidupan kadang-kadang tidak linier. Dari peneliti teknologi nuklir, manajemen limbah radioaktif atas tinggi, menjadi inspektur jenderal yang urusannya soal auditor. Lalu kemudian saya pindah ke Kementerian Riset dan Teknologi sebagai sekjen. Urusannya adalah mengelola uang, orang, dan organisasi. Termasuk rumah di dalamnya. Supporting system management. Ya kan? Ilmu itu tidak selalu ini ya, teman-teman. Karenanya saya bangga sekali, bapak-bapak, ibu sekalian, wisudawan tadi ada yang bisa menjadi apa itu, wawancara dalam bahasa Arab, ada yang mampu menulis apa novel sampai 12 buah, ada yang mampu apa mengelola YouTube-nya dengan subscriber-nya hampir ribuan tadi ya, itu adalah bagian unlinearitas di dalam kehidupan kita. Selamat atas prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul di ruang ini dalam suasana bahagia wisuda sarjana ke-10 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Tidak terasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Kini di hadapan kita anak-anak kita berbaris rapi mengenakan toga siap wisuda menjadi sarjana. Ini tentu merupakan suasana yang sangat membahagiakan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan orasi ilmiah berjudul Peran Da'i dalam Membangun Negeri dan Menjaga Keutuhan NKRI. Ini satu tema yang jauh sekali dengan teknologi nuklir. Kehidupan memang tidak linier. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dakwah adalah sebuah amal individual dan kolektif untuk mengajak manusia ke jalan Allah bil hikmah wal mauizatil hasanah, dalam rangka membangun pribadi dan masyarakat yang kuat dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Hakikat dakwah adalah transformasi, yakni perubahan dari kondisi lama
menuju kondisi baru yang diinginkan, yang lebih baik, damai dan sejahtera. Karenanya, seorang dai berfungsi sebagai komunikator, fasilitator, advisor, supervisor, bahkan transformator. Dai adalah agent of change, agen perubahan. Untuk itu, setiap dai mesti memiliki gen perubahan. Ini poin penting dari saya. Setiap dai mesti memiliki gen perubahan. Tanpa gen ini, dia akan tidak mampu terjun di dalam masyarakat dengan situasi dan dinamika yang penuh turbulensi. Harus punya otot merah dan otot putih. Kapan harus berlari sprint dan kapan berlari maraton. Itu hanya mungkin kalau mereka memiliki gen-gen dai, gen-gen perubahan. Dai adalah anasilu takdir. Mereka harus memiliki spirit bagi perubahan serta memiliki knowledge dan know-how bagi perubahan. Bukan hanya knowledge, tapi yang utama adalah know-how. Bukan hanya tahu bagaimana cara mengendarai sepeda secara teoritikal, tapi benar-benar bisa mengayunkan sepeda dan berjalan di atas jalan yang lurus. Knowledge berbeda dengan know-how. Knowledge masih bersifat teoritis. Know-how dia sudah melekat menjadi sebuah aksi. Karenanya dai wajib memiliki know-how, bukan hanya knowledge. Dengan demikian, dalam skala makro kolektif nasional, maka tugas dai adalah membangun Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang sejahtera dan aman, negeri yang bebas dari rasa lapar dan rasa takut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagi Muhammad Nasir, negara bukanlah tujuan, negara hanyalah alat. Kita mengamini pandangan ini karena negara dan sistem demokrasi pada hakikatnya adalah instrumen kehidupan politik kita di atas bumi yang kita pijak. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama kita, negara adalah hasil suatu kesepakatan konsensus nasional darul ahdi. Negara bukanlah sebuah tujuan akhir. Tujuan kita secara hakiki adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi abid, khalifah dan imam roh yang diutus oleh Allah di bumi untuk membentangkan kesejahteraan dan keamanan bagi para penduduknya. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi at'amahu min dzuq wa amanahu min khauf. Ketika dai menjadi transformator, maka dia mengubah masyarakat dari kondisi lama menuju kondisi baru dengan dua aspek besar yang diamanatkan di dalam Al-Qur'an. Membebaskan manusia dari rasa lapar dan membebaskan manusia dari rasa takut. Selama kurang lebih 6 bulan saya ikut Lemhanas untuk para eselon 1 bersama para jenderal, kebetulan dari Departemen Agama waktu hadir kawan saya Pak Sekjen Pak Bahrul Hayat. 6 bulan mempelajari hakikat pembangunan versi Lemhanas. Ternyata ujungnya adalah sama, bahwa tujuan nasional adalah bagaimana Indonesia mencapai kesejahteraan dan keamanan. Jahkam kalau bahasa Lemhanas. Jahkam adalah kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan adalah bebas dari rasa lapar, dan keamanan adalah bebas dari rasa takut. Inilah hakikat pembangunan yang semestinya ditransformasikan oleh para dai yang memiliki gen perubahan. Hadirin yang berbahagia, namun kita membutuhkan negara, suatu organisasi berdaulat sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Bapak Ibu hadirin
yang kami muliakan, Indonesia, negara yang menjadi wahana pengabdian kita, adalah negara yang mengakui kedaulatan Tuhan. Indonesia adalah negara yang mengakui kedaulatan Tuhan. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bapak Ibu sekalian, perlu sekali-sekali kita hayati ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini dengan tegas dikatakan bahwa negara mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan sekedar keinginan luhur bangsa ini saja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berkah adalah karena Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berkah juga bermakna sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, menyangkut berkah-berkah material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Dan berkah memiliki makna kebaikan yang banyak dan abadi, dan memiliki dua arti, tumbuh, berkembang, atau bertambah, serta kebaikan yang berkesinambungan. Bapak Profesor pasti sangat memahami ya, beliau ahli ya, ya. Saya ngambil dari Google itu. Sementara rahmat memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan dan kasih sayang. Kelembutan yang menuntut berbaik, berbuat baik kepada yang disayangi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada hari penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Hanya satu rahmat saja yang disebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh makhluknya. Satu rahmat itu saja disebar di muka bumi sehingga cukup bagi seorang ibu menyayangi anaknya dan semua makhluk, baik manusia, burung, semua jenis hewan dan jin dapat mengasihi satu sama lain. Lalu 99 rahmat sengaja ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibagikan kepada seluruh hambanya pada hari kiamat. Dan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kalimat ini, atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Qulillahu malikal mulki tu'ti mulka man tasyar wa tanzi'u mulka man tasyar wa tu'izzu man tasyar bi yadika, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha Kuasa dikutip di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menjadi jelas bahwa medan dakwah para dai kita, bahwa Indonesia adalah bangsa yang mengakui bahwa kemerdekaan mereka bukan melulu atas jerih payah dan ikhtiar manusiawi, tetapi juga karena anugerah, pemberian, dan atas campur tangan-tangan langit. Kita adalah bangsa yang mengakui adanya kekuatan transenden, kekuatan langit, kekuatan gaib supranatural yang maha besar, yang bangsa Indonesia ini menyebut dan mengabadikannya di dalam pembukaan undang-undang sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana tertakatri di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita adalah bangsa yang berterima kasih dan bersyukur atas anugerah, berkat, rahmat, karunia-Nya yang besar berupa kemerdekaan. Karena yang menjadi sangat jelas bahwa Indonesia adalah bangsa
dan negara yang mengakui kedaulatan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua poin saya adalah Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Pembuka Undang-Undang Dasar 1945 alin yang keempat dan kembali ditegaskan di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 2 menyatakan bahwa negara berdasar pada ketuhanan yang maha esa. Jadi ketika Ketua BPUPKI Bapak Dr. Rajiman Widuringo mengajukan pertanyaan di sidang BPUPKI awal, di atas dasar apa negara Indonesia ini didirikan? Di atas dasar apa negara Indonesia ini didirikan? Rapatlah BPUPKI pada waktu itu, berdebatlah semua para anggota. Akhirnya berujung pada dibentuknya Panitia 9. Lalu dirumuskanlah pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Di sana dicantumkan bahwa Indonesia berdasar pada ketuhanan yang maha esa. Inilah hasil kesepakatan yang dirintis para founding fathers kita, baik kelompok nasionalis sekuler maupun kelompok nasionalis Islam, yang kemudian diputuskan di dalam rapat PPKI tahun tanggal 18 Agustus 1945. Ketika tokoh Islam Bapak Prawoto Mangkusasmito bertanya kepada seniornya dari Muhammadiyah, Kiai Ki Bagus Hadikusumo, tentang makna sila pertama ketuhanan yang maha esa, beliau menjawab singkat, ketuhanan yang maha esa adalah tauhid. Sesungguhnya sila pertama Pancasila bagi kaum muslimin adalah tauhidullah. Pada sidang MPR yang mengamandemen Undang-Undang 1945 di era reformasi, di mana pemimpin sidang adalah Bapak Amin Rais, Ketua MPR dari unsur fraksi reformasi yang merupakan gabungan dari Partai Keadilan dan Partai Amanat Nasional, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berdasar pada ketuhanan yang maha esa diterima secara bulat tanpa amandemen, tanpa perubahan, dengan aklamasi mufakat tanpa adanya voting. Artinya adalah setelah melalui masa yang relatif panjang dari Orde Lama, Orde Baru, lalu Orde Reformasi, bangsa ini tetap meyakini dan berkeinginan bahwa dasar kolektif mereka berhimpun dalam suatu negara nasional bernama Indonesia ini tetap ketuhanan yang maha esa. Apa maknanya fakta-fakta ini bagi kita para dai yang ingin membangun negeri dan menjaga NKRI? Maknanya adalah Indonesia bukanlah negara ateis yang menolak agama. Indonesia bukan juga negara sekuler yang memisahkan antara urusan publik dengan urusan agama secara diametral dikotomis. Kita tidak memisahkan antara ruang publik dengan ruang private terkait agama. Agama bisa menembus dari dimensi personal menuju dimensi publik umum. Inilah kondisi di Indonesia. Dan juga kita tidak mengenal bahwa agama Islam hanya ditempatkan pada ruang-ruang pribadi saja. Tidak, sama sekali bukan. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa, negara yang mengimani Tuhan yang esa, yang menyadari bahwa kemerdekaan negeri mereka adalah atas anugerah berkah dan rahmat dari Allah yang maha esa, negara yang berdiri tegak di atas dasar ketuhanan yang maha esa. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis kita terus berubah, para dai muda harus mengerti betul makna negara dan konteksnya yang terus berubah.
sehingga kita mengerti betul lingkungan kita dan segenap turbulensi yang ada di dalamnya. Di dalam situlah kita berjuang, berkhidmat untuk membangun negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hubungan Islam dan negara untuk kasus Indonesia secara filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis adalah hubungan timbal balik yang sinergis dan inklusif. Islam dalam konteks Indonesia bukan hanya beroperasi dalam wilayah individual personal, namun telah masuk ke dalam wilayah keluarga dan komunitas, bahkan masuk berembas ke dalam wilayah masyarakat bangsa dan negara. Hubungan dialogis Islam dan negara sudah sangat panjang dan mengalami pasang naik dan pasang surut. Bahkan Islam dan umat Islam telah menjadi kekuatan politik, sejarah, budaya, dan moralitas bangsa ini. Pangeran Diponegoro adalah ulama pejuang yang luar biasa perjuangannya bagi umat bangsa di masa-masa awal prakemerdekaan. Kesultanan Islam Nusantara adalah kerajaan yang tersebar di kepulauan Nusantara yang membelah katulistiwa, rangkai-merangkai, menghiasi bumi pertiwi yang menjadi mayoritas lebih dari 92%. Kalau di total seluruh kerajaan di Nusantara, 95%-nya adalah kerajaan Islam. Cikal bakal Indonesia adalah kerajaan Islam. Inilah sebentuk proto-nasionalisme sebelum kemerdekaan. Keislaman dan ke-Indonesia telah membentuk sebuah proto-nasionalisme pra-proklamasi dari Sabang sampai Merauke, dari Niagara sampai Pulau Rote. Inilah yang menjadi latar tumbuh suburnya gerakan kebangsaan secara nasional di kemudian hari dan mengokohkan gerakan Islam nasionalis. Perang Fadli Minangkabau, fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, teriakan takbir mereka Bung Tomo di medan perjuangan Surabaya menjelaskan secara empirik kepada kita makna idiom kubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Sesungguhnya berjuang membela tanah air adalah sebentuk jihad fi sabilillah, bukan sekedar aktivitas profan duniawi belaka. Ini difatwakan oleh Kiai Yasin Asy'ari yang pada hari ini ditetapkan sebagai hari santri. Pahlawan nasional Tuan Guru Al-Jufri menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki simbol, dan simbol kami adalah merah putih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjuangan dai dan ulama untuk melindungi NKRI bahkan jauh menembus ke pangkal persoalan pada saat awal-awal Indonesia berdiri. Pada tahun 1950, Perdana Menteri M. Nasir dan Partai Islam Masyumi mengusulkan mosi integral. Mosi integral adalah sebentuk usulan dari Bapak M. Nasir, Perdana Menteri. Beliau adalah ketua dari Partai Islam Besar Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Apa yang diusulkan? Beliau menolak Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Menolak RIS dan mengusulkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya usulan ini terwujud. Wakil-wakil para nasionalis dari Pulau Sumatera, Borneo, Sulawesi akhirnya menyetujui mosi integral Panasir. Kemudian terbentuklah pada tahun 1950 Negara Republik Indonesia. Itu karena upaya dari kaum muslimin. Allah Akbar. Perjuangan berat Pak Nasir mampu meyakinkan pemimpin-pemimpin nasional dari Sumatera, Borneo, Sulawesi sehingga hari ini negara kita menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1945. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau sering berinteraksi dengan para TNI, saya 6 bulan di Lemhanas, TNI itu berkata, NKRI hajar mati,
NKRI harga mati. Apa maknanya itu? Harganya nggak bisa ditawar, kenapa sih? Jawab mereka, ini pedih kita kehidupan Indonesia yang pecah belah dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Dan karena masih integral, bapak-bapak kasihlah disatukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Para da'i lah yang menyatukan Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Pada sidang MPR saat membahas amandemen Undang-Undang 1945 tahun 2002 di era reformasi, kembali ditegaskan bahwa terkait bentuk negara Republik Indonesia adalah pasal yang tidak dapat diubah. Inilah hasil perjuangan para dai Islam di dalam partai politik yang ada di MPR pada masa itu. Kembali lagi pada saat di amandemen, kita kaum muslim berjuang agar pasal bentuk negara sebagai NKRI tetap tidak boleh berubah. Dan alhamdulillah ini berhasil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejarah dialektik umat Islam dan negara telah mengantarkan Islam menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa yang religius ini. Dan dai menjadi agent of change, transformator, sumber daya strategis bagi perubahan bangsa ini. Dengan demikian karenanya, bukan hanya kita harus ingat jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, tetapi juga kita tidak boleh melupakan jas hijau. Tidak boleh kita melupakan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan kontribusi ulama, jas hijau punya ulama. Kita wajib mengingat ya jas merah, tapi jangan pernah melupakan jas hijau. Jangan melupakan jasa-jasa para ulama, karena negeri ini berdiri tegak atas jasa-jasa ulama. Negeri ini tegak karena fatwa-fatwa ulama dan para dai yang ada di dalamnya. Di negeri ini berhimpun Nahdlatul Ulama, para ulama yang menjaga moralitas perjuangan anak bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah perjuangan para dai di masa lalu dalam membangun negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Masih banyak kekurangan dan masih belum tentu memuaskan kita semua. Karenanya peran dai-dai muda yang di sudah hari ini sangat terbuka lebar untuk berkhidmat kepada negeri ini, membangun Indonesia dari berbagai disiplin ilmu, membangun Indonesia dan menjaga Indonesia dari berbagai bidang keahlian, dan salah satunya adalah para dai yang menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia ini. Di ujung orasi ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengutip apa yang disampaikan Bung Karno pada sidang PPKI tahun 1945 yang sepertinya ditujukan kepada para dai Islam. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Pak Bung Karno ini. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya adalah Islam, dan jikalau memang Islam di sini adalah agama yang hidup berkobar-kobar di kalangan umat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, mari kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya
60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini, orang Islam, pemuka-pemuka Islam, dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu adalah hukum Islam pula. Itu kutipan dari Bung Karno pada saat Indonesia berdiri. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah Darul Ahdi, Darul Syahadah, tempat kita membuktikan perjuangan kita, tempat kita mengekspresikan ilmu kita, kemampuan kita dalam berkhidmat kepada umat bangsa dan negara. Karenanya para wisudawan yang baru mendapat satu kail, masih banyak kail yang lain. Masih ada pukat harimau, masih ada kapal troll, ya. Mudah-mudahan itu menjadi alat yang efektif bagaimana kita berkhidmat bagi umat bangsa dan negara. Demikian orasi ilmiah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.